Oke, jumpa lagi sobat. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui kode pos di rumah kita ya. Dan cara ini cukup simpel sekali. Yang kita butuhkan hanya satu aplikasi yaitu Google Map ya. Kita buka Google Map-nya dan ditelusuri ini kita masukkan alamat dari kantor pos yang paling dekat dengan rumah kita ya. Nah, saya contohkan di sini karena saya tinggal di Kabupaten Kediri, kantor pos Pagu Kabupaten Kediri ya. Lalu kita searching. Nah, lalu scroll ke bawah untuk mengetahui kode pos alamat kita ya. Nah, di sini sudah ada rinciannya ya, dan kode pos ini sama dengan kode pos rumah kita ya. Jadi caranya sangat gampang sekali, hanya menggunakan Google Maps dan cari kantor pos terdekat dengan rumah kita. Cara ini lebih akurat ketimbang kita searching di Google Chrome ya, atau Google ya. Dan memang sangat mudah sekali ya untuk mencari kode pos di rumah kita. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.